Oke guys, balik lagi bersama Reza Kuntok terhadap game Plants vs Zombies Lethal Slug Edition. Hari ini saya mau melanjutkan lagi game ini ya, karena saya emang penasaran sih sama karakter-karakter dari Metal Slug yang ada di sini itu, yang ditempel di sini. Dan juga beberapa dari kalian tuh ada yang minta saya untuk lanjutin lagi bang gitu. Oke deh, kita coba lanjut lagi ya. Langsung aja kita adventure nih. Di levelnya masih 1 tapi udah ke part 8 ya. Sudah ada yang pakai helm ini nih. Helm, bukan helm sih, tempatnya ini kayak bak besi gitu. Di sini saya udah plan ya, akhirnya ada plan carnivore, tapi ini dari Metal Slug. Sebentar, saya suruh ngapain sih? Oh. Ini. Saya enggak pakai inilah. Langsung pasang tukang gali ya. Saya akan buat dulu tukang gali agar gampang dapetin gasnya. Pasang ini dulu deh. Ranjau di bawah. Udah saatnya pasang infanteri ya, karena udah ada 2 zombie nih. Posisinya ada di sini lagi. Pasang lagi. Saya pasang lagi, biar nggak bisa maju dia. Ternyata ada di situ ya. Saya kira ada di antara yang saya pasang ranjau. Apa deh, saya pasangin infanteri. Itu kan suaranya si botak ya, tapi nggak ada di sini. Nggak ngerti itu cuma gimmick doang atau gimana. Oh, apa ini kali? Nih, di sini. Ranjau. Belum sempat dimakan udah keburu meletus dia. Tangannya zombie tuh. Pasang ini. Saya akan pasang Yeti kayaknya nih habis ini. Posisinya tak dulu deh. Posisinya tengah. Oke, untung aja masih hidup. Oke, dan ini saya dapat infanteri yang pakai submachine gun nih, atau heli mesin gun kalau nggak salah.
Sip, kita lanjut lagi. Ini saya nggak pakai ranjau. Oke, pasang dia. Oke, zombie sudah datang. Sini. Masih ngurusin tukang gali dulu ya. Biar nanti gampang lah. Ayo pasang infanteri. Pasang infanteri. Ini zombie datangnya lebih cepat dari yang tadi. Jadi saya belum selesai nyelesain para tukang gali nih, udah pada datang. Saya mau bikin infanteri dulu. Nah. Makan dia. Oke, kita coba ya. Oke. Oh. Terpaksa saya pasang dia di situ deh. Itu yang infanteri 200 ya. Agak susah dibuat nih karena ya dikit sih ininya nih, 25-25 gitu. Oke, harus sudah ramai suara tembakan karena sudah banyak.
suara besinya gitu ya, teng teng. Oke, berhasil pasang lagi di sini. Kelemahan dari plan ini dia terlalu lama ngunyahnya, jadi udah keburu digigit duluan atau dimakan sama zombie duluan. Mati di sini. Terus coba soalnya tenong teng teng. Sang Yeti. Udah ramai banget. Oke, dapat apa nih? Tulisan dari si Crazy Dave ya. Bahasanya saya nggak ngerti. Oke, mini game. Jadi sini mini game-nya udah nggak perlu lagi tukang gali. Tinggal pasang-pasang nih. Nih. Nih saya pasangin dah biar double barikade. Ini di sini, kemudian ini di sini.
Oke, batuk dia. Okay, itu antri. Ramai nih, kayaknya di sini deh. Ini kosong. Ini saya ganti sama dia. Ini kosong sini. Jadi ini saya ganti lagi sama yang double. Sangat ranjau deh. Ini ganti ini pasang blokade. Ini sangat ranjau. Ganti Yeti. Biasa pada naranja udah kecuali yang lompat. Ganti nih. Oke, okay, udah sih saya dapat apa nih? Apa tuh nggak jelas? Malam-malam ya. Malam-malam ini kita nggak dapat ekstra gas. Kalau nggak salah kan gas itu matahari. Tapi tetap bisa bikin dia. Ini apaan sih? Oh, yang gratisan ya. Oke. Okay. Dia perlu. Yaudah segini dulu deh. Sulitnya di sini ada pemakaman. Ini bisa dipasang, saya pasang di sini. Saya baru tahu nih ada karakter biru gini, orang kecil gini. Tembakannya warna ungu, ini bawaan dari originalnya, tanaman yang ungu, jamur kalau nggak salah. Pasang lagi. Ih, dapat koin. Sini.
Oke, udah beres, udah bisa bikin infanteri. Masa dia marah nih crownnya gara-gara jatuh. Pas dia marah jalannya cepet ya. Saya ganti. Muncul dari kubur, makan. Dah, masih pakai gini ya? Saya kira bakalan ganti apa ini? Oke deh. Dia. Kelamaan ya. Sorry. Sip. Oke, coba dia pasang, terus random lah pasangnya. Dia setengahnya tuh, udah setengahnya sih. Kenapa dipasang di sini? Ini gasnya terlalu kecil, jadi saya takut nggak ambil. Nah, saya mau bikin tukang gali. Jadi yang belakang tanaman jamur ini, yang depannya tukang galinya. Harusnya sih dia nanti tumbuh sih. Tumbuh dan hasil gasnya itu normal gitu, 50. 25 ya, sorry. Nah, tumbuhkan dia. Pasang.
Nen. Pasang lagi ini. Terus itu biarlah. Di sini. Oh, ini ada enggak ada blokade dong. Tapi ada dia sih, biar untungnya saya masang di sini. Makan lagi dia. Taruh sini deh. Oke, ini. Oke. Menang sih harusnya nih, setelah dia selesai ngunyah ya dimakan ini. Semoga aja sih sempet. Oh nggak sempet kayaknya nih. Udah sempet dimakan ya. Iya, oke okay, dapet. Oh, flamethrower. Oh ini karakter utamanya nih. Oke okay, guys, di sini saya hari ini saya ini ya, saya sudahi dulu ya. Nanti kita coba lagi dah. Nah, kita akan coba ini dia nih, si flamethrower ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.